dalam nama Roh Kudus. Tonis Pahabol dipercayakan DPP Partai Demokrat, pimpinan Agus Sarimurti Yudhoyono, menahkodai partai berlambang bintang biru itu di Provinsi Pemekaran Papua Pegunungan. Sebagai langkah awal, Ones berorasi di depan kader dan simpatisan pada Selasa 31 Januari 2023 bertempat di Suni Hotel Abipura. Orasi yang penuh makna dan membakar semangat para partai baik yang lama maupun yang baru membuat aula yang dipenuhi kader seketika menghangat setelah terlebih dahulu dimulai dengan doa dan renungan singkat firman Tuhan dari hamba Tuhan Pendeta Reinhard Ohe. Dan yang ketiga adalah dia tahu Roma pasal 11:33. Hadir kader-kader Partai Demokrat dari Provinsi Induk yang duduk di legislatif seperti Mustaqim HR, Thomas Sondegau, Emus Guijangge, mantan anggota DPR Papua Yarius Balinga, anggota legislatif dari Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Papua, ketua-ketua DPC dan kader-kader militan maupun kader yang baru bergabung. Ini Emus Guijangge dari Duga, Pak Thomas ini wakil praksi. Terus kemudian Pak Pendengar dari Tolikara. Di hadapan semua kader, Ones berterima kasih kepada Lukas NMB yang 10 tahun memimpin Papua, tapi lebih dari 10 tahun memimpin Partai Demokrat. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Lukas karena telah menciptakan satu sejarah di tanah Papua. Dengan SK yang sudah di tangan berdasarkan dukungan 8 DPC dari Papua Pegunungan, ia telah sah untuk memimpin Demokrat Papua Pegunungan. Ones yang sebelumnya adalah kader partai berlambang pohon beringin selama 36 tahun ini menilai bergabung di Partai Demokrat satu keuntungannya adalah tidak ada sekat-sekat sehingga sebagai bibit unggul harus tanam benar-benar menjadi kuat. Ia juga mengingatkan meskipun 4 provinsi hadir Papua tetap satu dan Demokrat juga harus satu. Dan hari ini kita berada di sini secara bukan secara kebetulan, tapi memang rencana mulia Tuhan yang ada pada kita semua. Ia mencontohkan provinsi induk Papua, pembangunan akhir-akhir ini Demokrat banyak membangun seperti kantor gubernur, kantor MRP, DPR Papua, KPU, Gedung Negara, Jembatan Yotefa, Stadion Lukas NMB. Itu adalah wajah Papua. Ones juga mengakui bahwa suara Lani yang artinya suara Injil adalah spirit yang mendorongnya bisa berdiri di hadapan semua kader dan memulai kerja awalnya sebagai ketua partai dan suara Lani juga yang akan membawanya untuk maju memimpin Papua Pegunungan. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Membramo Tengah, Berius Kogoya, mewakili 8 DPC yang ada di Papua Pegunungan menyatakan semangat dan senang sekali karena Ones yang memimpin DPD. Saya sampaikan terima kasih, terima penghargaan saya hormati dari keterwakilan DPC se-Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Tim kerja yang sudah inisiatif mengumpulkan kami, ya hal-hal lain-lain yang sudah korbankan dan kami tidak tahu, saya sampaikan terima kasih. Menurut Berius, sebagai orang Lani, ini adalah awal orasi pertama sebagai ketua partai bahwa ia merebut Papua Pegunungan dengan dasar suara Lani. Itu sebetulnya Ones menekankan bahwa ini adalah doa dan ini hal yang penting sesuai keyakinan Ones. Demokrat, ya. Demokrat Pegunungan, menang. AHY, presiden. Luar biasa. Dari kota Jayapura, Papua, Lani Jayapura Pos mengabarkan.